Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sekalian. Kami yang berada di Perbakin Aceh Selatan lagi berkumpul di rumah yang lebih ramai. Saya perkenalkan Rokpo Aceh dengan Bakung Aceh. Abang Ibu, rokok ini terbuat dari daun nipah. Yo, apa ini kau? Kebun daun nipah ini terdapat di rawa-rawa. Dulu kalau kira-kira 50 tahun yang lalu, siapa yang memiliki kebun nipah itu berarti orang kaya, karena dulu rokok yang yang jadi menarik adalah rokok ini sangat populer di Arab Saudi. Jadi kalau ada rombongan haji dari Aceh Selatan pergi naik haji, itu pedagang-pedagang Arab banyak yang meminta rokok daun rokok ini untuk mereka coba isap ataupun mereka makan. Sebenarnya daun nipah ini di samping buahnya sedap untuk di jus, untuk kesehatan, bisa katanya untuk apa, melancarkan peredaran darah. Tapi daun nipah ini sendiri sebenarnya ada khasiat-khasiat yang lain di samping kita pergunakan untuk merokok. Memang ada mitos mengatakan kalau merokok tersebut umur kita pendek. Tapi saya lihat orang-orang Aceh yang tua-tua zaman dulu yang merokok ini umurnya sampai 80 tahun. Para rokoknya non filter ini. Tapi tahukah Anda, ini bukan hanya untuk rokok daun nipah ini. Jangan rimba. Jangan merokok pula. Rimba sini. Daun nipah ini bisa kita makan seperti ini. Ini bukan. Jadi pemirsa sekalian, kenapa daun nipah ini bisa dimakan? Bisa kita campur dengan sirih atau kita makan seperti ini saja. Menurut keyakinan orang Aceh Selatan, ini entah sudah terbukti atau tidak, kalau kita rajin mengkonsumsi daun nipah ini yang dijadikan rokok, katanya anti untuk penyakit diabetes. Jadi kalau orang-orang penyakit kencing manis di Aceh itu beredar isu, obat yang paling ampuh katanya untuk obat kencing manis adalah akar pohon ganja. Jadi akar pohon ganja kalau di Aceh itu terkenal katanya untuk diabetes. Dan termasuk ini, apakah ini benar-benar untuk obat diabetes? Wallahualam. Cuma yang jelas kalau di Aceh Selatan atau di Aceh ada keyakinan kalau akar pohon ganja adalah untuk obat diabetes. Dan termasuk ini untuk obat diabetes. Dan ini kalau kita makan rasanya ya seperti kita makan sirih lah. Dan rata-rata anak-anak muda Aceh Selatan di samping makan apa? Rokoknya, di samping hisap rokoknya. Jadi kenapa orang tempo dulu waktu berangkat naik haji membawa oleh-oleh ini kepada pengusaha-pengusaha Arab Saudi? Entah karena mereka melihat ini lucu atau mereka juga tersugesti dari pendapat orang Aceh bahwa ini adalah untuk obat. Tapi wallahualam, entah ini sudah terbukti atau tidak. Tapi saya sendiri mengalami kalau rokok ini, karena saya tidak merokok, rokok ini memang saya punya, saya makan. Beda dengan rekan-rekan Perbakin ini,
orang ini penghisap rokok itu. Anda bisa lihat tuh dari wajah mereka, mata mereka merah. Bagi rekan-rekan sekalian se-Indonesia yang ingin mencoba rokok Aceh ini dengan bakungnya atau dengan tembakaunya, Anda bisa pesan kepada Perbakti Aceh Batak. Anda bisa pesan, Anda bisa pesan kepada kami Perbakti Aceh Selatan. Kami akan kirim kepada Anda tentu dengan harga yang pantas lah. Karena jika kami juga ada namanya tembakau hijau asal asli Aceh. Kalau orang tidak tahu selintas itu katanya seperti ganja dan memang wangi harus seperti ganja. Tapi menurut BNN atau BNK itu bukan ganja. Nah, nikmatnya sama dengan ganja. Apabila Anda kepingin, kita akan siap kirim via JNE boleh, via apa namanya, Tiki boleh. Yang jelas via Batin tidak boleh. Kita akan kirim. Dan ini tidak terlarang, karena kenapa dari kepolisian ini tidak dianggap sama apa benda, ini bukan barang seperti narkoba, walaupun rasanya sama, baunya sama. Inilah rokok kami dari Aceh, dan jika rekan-rekan sekalian yang berminat, silakan, kita akan kirim. Thank you.
Yo. Kak. Pertama-tama guys, kita persiapkan dulu satu berapa nih ukurannya ya? Satu buah ini. Lembarnya. Kemudian ada berapa lembar daun nipah yang sudah kita persiapkan. Ya, kemudian kita luruskan dulu, baik menggunakan metode mancis ya atau apa aja, yang penting ini barangnya tetap lurus dalam posisi seperti ini. Ya, kemudian perhatikan tangan saya. Jadi tangan kita yang sebelah kiri ini dengan tangan sebelah kanan ini, posisi daun itu yang sebelah kiri, sebelah kanan kita taruh di bawah. Ya, kita taruh di bawah dengan posisi seperti ini. Lalu tembakau yang sudah kita persiapkan kita taruh kemari ya. Nah, lalu tangan kita posisikan seperti ini. Nah, lurus. Terus gulung dengan posisi begini. Perhatikan ya. Lalu diputar pelan-pelan dengan perasaan yang halus. Ya. Ya, tinggal gulung. Jangan sekali-kali digulung di ujungnya, ujung rokok, tapi dari pangkal kita gulung nih. Otomatis yang dari ujung mengikut dari pangkal. Oke, udah jadi. Makasih ya. Muncus, muncus. Ayo ke mana? Minta muncus dulu. Aisyah tengah nikmati, dia mau nggak panjang sedikit, kira-kira 10 menit. Luar biasa. Luar biasa nih ya, bagi penikmat rokok ini sangat luar biasa. Kami kalau dari Aceh Selatan, memang ini merupakan rokok sebuah kebutuhan ya. Ini bukan juga rokok ini sebagai rokok jadul, tapi juga diproduksi dengan lebih milenial. Dan banyak sekarang orang-orang Aceh Selatan menggunakannya, mengkonsumsikannya. Jadi rokok ini dulu pernah dipergunakan oleh orang-orang untuk menyunting membuat tembakaunya dari gajah. Ya. Jadi penggunaannya itu kalau disalahgunakan maka menghasilkan sebuah sesuatu yang bisa dilarang gitu. Jadi pergunakan rokok ini sebenarnya semestinya dan tidak melanggar undang-undang. Jadi saya harap juga rekan-rekan yang ingin pesan, ingin mencoba, silakan saja inbox melalui channel ini. Nanti akan kami bantu mengirimkannya baik melalui pos, JNE atau Express Ninja. Terima kasih. Dan kita siap mengirimkan seluruh Indonesia. Jadi rekan-rekan yang berada di luar sana, kalau penasaran coba dulu ya, pesan dulu gimana rasanya. Nanti saya rasa Anda mungkin penasaran ya bagaimana rasanya. Sekian ya, terima kasih. Lain rezeki. Memang rokok itu lain. Seluyu dia tadi lama. Urusan Menteri Kesehatan, ampun menelepon.